Nanya soal masak balu pisang coklat kukus ya. Untuk gimana rasanya masak dan apa aja bahan yang saya gunakan. Simak terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe. Jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Terima kasih. Apa bahan saya gunakan untuk masak balu pisang coklat? Yaitu sini saya sudah ada bahannya, yaitu 200 gram tepung terigu yang sedang, 150 gram gula pasir. Lalu ada 4 butir putih telur, 4 butir kuning telur, lalu ada 150 gram margarin atau mentega, lalu ada setengah sendok teh SP, 4 sendok teh vanili bubuk, dan ada setengah sendok teh baking powder. Lalu ada 2 setengah sendok teh coklat bubuk. Lalu ini saya sudah ada 2 setengah buah pisang. Untuk resep lengkap saya akan bisa baca di description box ya. Kalau tambah sini saya akan lelehkan dulu margarinnya. Nah, ini mentega atau margarinnya dicairkan dengan cara ditim seperti ini ya. Sudah mencairin mentega, lalu kita sisihkan kompornya. Lalu ini saya sisihkan dulu ya. Nah, berikutnya saya akan masukkan 4 butir putih telur ke dalam wadah, lalu 100 gram gula pasir ya. Nah, tadi saya nyebut 150 gram, sebenarnya 100 gram saja. Kalau kalian suka manis boleh kalian tambah ya. Ini kan saya dulu atau saya kocok dengan kocokan seperti ini, kocokan manual sampai putih kena dan putih aja. Kalau kalian ada mixer di rumah, kalian boleh pakai mixer ya. Sudah putih kita dan berjejak ya. Lalu saya akan masukkan 4 butir kuning telur. Ini diaduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/2 sendok teh SP. Kalau tidak SP berbeda dengan TBM atau overlap ya. Saya akan masukkan 150 gram margarin yang sudah kita lelehkan tadi ya. Bisa ditim, langsung diaduk sampai tercampur rata. Pakai
pisang jenis apa saja ya. Dikupas semuanya ya. Ini akan saya haruskan menggunakan garpu. Saya akan masukkan ke dalam adonan. Untuk ini akan saya aduk sampai tercampur rata. Aduk kembali ya sampai tercampur rata. Sudah, ini akan saya bagi menjadi 4 bagian ya. Ini saya bagi menjadi 4 bagian yang sama ya.
dibagi menjadi 4 bagian yang sama ya. Lalu akan masukkan adonan yang pertama ke dalam loyang yang sudah saya alisin dengan garam, saya taburkan tepung terigu tipis-tipis. Ini saya akan taburi dengan coklat bubuk di atasnya ya. Lalu masukkan adonan yang kedua. Lalu saya akan taburi dengan coklat bubuk lagi di atasnya ya. Lalu masukkan adonannya berikutnya. Masukkan coklat bubuk yang terakhir ya. Masukkan adonan yang terakhir atasnya seperti ini. Setelah panas kukusan, lalu saya akan masukkan adonan bawang kukusan tadi sudah kita buat ya. Kita masak selama 60 menit atau sampai matang ya. Lalu ini akan saya tutup. Jangan lupa kukusnya dihapus dengan atau sudah bersih akan jadi papan di atas ke adonan. Ini saya masak dengan api sedang ya. Jom ya, saya akan matikan kompornya. Lalu ini akan saya tiriskan. Seperti ini, langsung kita sisir bagian pinggir loyangnya dengan menggunakan pisau ya.
bolu pisang coklatnya sudah saya lakukan di loyang ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya ya. Terima kasih.